Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau buat tutorial bagaimana cara menyembunyikan foto dan video di HP Samsung A12. Oke teman-teman, di sini ada foto dan video ya. Saya akan menyembunyikan ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita intro terlebih dahulu. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke tutorialnya, yaitu teman-teman masuk ke menu file saya. Dan di sini teman-teman masuk ke penyimpanan internal. Setelah itu teman-teman pilih titik 3. Kemudian pengaturan. Dan di sini teman-teman aktifkan, tampilkan file tersembunyi, kemudian kembali, kemudian teman-teman membuat folder tempat file yang ingin teman-teman simpan nantinya foto dan video tersebut. Jadi misalkan saya mau buat folder di dalam DCIM ini ya, di sini saya mau buat foldernya untuk saya menyimpan foto dan video yang ingin saya sembunyikan. Kemudian teman-teman pilih membuat. Di sini teman-teman bebas mau buat nama folder apa aja, tapi diawali dengan titik ya. Titik. Kemudian nama foldernya. Kemudian pilih membuat. Jadi biasanya file dari foto dan video ini tersimpan di file saya dan di DCIM dan di kamera ya. Nah ini dia filenya, dan kita pindahkan di folder yang sudah kita buat tadi teman-teman. Oke, setelah itu kita cek di galeri ya teman-teman. Tapi setelah itu sebelum itu kita hilangkan dulu file tersembunyinya ya, biar tidak bisa dilihat di sini, dan kita cek di galeri. Maka foto dan video yang ada tadi sudah hilang ya, sudah tersembunyi. Jadi begitu ya teman-teman caranya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like di komen dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.